Okay guys, di sini gue bakal ngebahas tentang Virgin Mom dan gue bakal ngundang beberapa guest dari Virgin Mom yaitu Ashraf Jamal, Amel Carla dan Amanda Rolls. Jadi kita bakal invite dulu mereka. Sebentar ya. Hey, Amel, oh my god. Padahal god. Live sendiri seru loh, Al. Menurut gue lo live sendiri juga gak apa-apa. Aduh, kayaknya bukan gue banget deh itu. Amanda tuh ini Amanda udah join tuh, Amanda udah join. Udah gue invite, tinggal atap doang. Iya. Lagi di mana nih, Amel? Lagi di mobil nih, macet banget. Iya, gue tau di mobil, mau kemana. Gue mau ke Rawamangun. Mau shooting. Ada acara apa tuh? Ada syuting. Oh, syuting. Oke. Okay. Lo lagi di mana? Gue lagi di Surabaya, kampungku. Fun. Ini enggak. Mana nih Amanda kok join-join? Soto apa? Soto Gubeng. Enggak tahu sih, yang gue tahu sih soto di Surabaya enak-enak ya. Lo kalau ke Surabaya lo suka kuliner. Enggak tahu soto apa. Aduh. Surabaya kuliner apa ya? Bebek balap. Enggak suka ayam goreng pemuda. Aduh, gue baik gerawat. Gue pernah makan enak banget. Pakai efek tahu Al. Jangan. Lu harus coba, Mel. Lu harus coba namanya ayam Happy Suzy. Happy Suzy. Itu ayam itu goreng. Jarang orang tahu ayam kayak ayam apa namanya? Kukus ya. Apa namanya? Bukan kukus, apa namanya? Rebus. Bukan rebus, satu lagi. Ungkep. Bukan. Aduh. Ayam apaan, Mbak? Ayam dikukus, direbus, diungkep, digoreng, bakar. Iya. Al, gue keluar Amanda. Bentar ya. Ini gue live gue rusak. Gue kayak enggak bisa baca komen sama sekali. Bentar ya. Enggak usah komennya, enggak usah. Bentar ya. Aja. Hai, Amanda. Ntar ya, gue pakai filter dulu ya, biar agak-agak. Nah. Hai, Al, apa kabar? Hai, Mel. Baik dong. Gimana man kabar, man? Gimana nih, episode 10 udah, aduh, final udah, aduh, seri banget. Akhirnya kita udah menyelesaikan tugas kita. Iya, parah ya, sedih ya. Karena biasanya kan setiap Jumat selalu ditemenin dengan episode baru gitu ya. Sekarang betul. Sudah berakhir. Si Amel. Mel, jangan kayak atap deh. Sumpah, tapi gue baru nonton lebih dari setengah lah. Terus gue sedih banget lagi coy. Gue di awal-awal nangis gitu pas kalian berdua. Gue sempet mewek tau gak, gue sempet keluar air mata di bagian pas di saat Naya. Kepencet, gak kedengeran. Kepencet mute. Kayak ngapain? Ketika pas itu Naya mau melahirkan, terus akhirnya Tante Siska, ibu Naya tuh sadar kalau ternyata dia takut banget kalau Naya tuh gak tahu kalau dia sayang. Itu gue merek sih. Iya ini, yang kampret. Naya aku sayang, Pak. Ayah, iya. Ya, itu kan. Gue juga nangis. Tadi gue nonton itu. Di mobil, lo tau gak? Gue belum nonton! Sorry. Upsis. Itu sedih banget sih. Itu asli gue mewek. Ini si Atap minta join nih. Udah invite. Yeah. Teman-teman! Oi. Hai teman-temanku! By the way, gue love you guys. Kan? Gila, mantap. Dengan suara-suara itu, gue berisik gak? Enggak kok. Aman ya? Gue pakai filter ya. Yang baju putih tuh siapa sih? Gigi gue putih banget loh. Hey.
pakai filter lain deh, tapi nih. Enggak, gue mau pakai filter gigi biar bersih. Guys, oke, kalian gimana nonton episode 10 yang di bagian endingnya gimana, guys? Amanda belum nonton, Tap. Oh, belum nonton. Gue jujur gue tiba-tiba auto mewek gue. Gue sempet ngeluarin air mata sampai segitunya. Beneran, lu akhirnya bisa nonton sampai menangis gitu, Al. Sampai menangis di episode 10. Lu keren juga lu ya, lu berarti orangnya tuh tipikal yang perasa ya, Dava, lu ternyata perasa ya. Loh, gue tuh apa ya, gimana ya, gue dari episode 1 kan, gue ngikutin banget kan, apa, keluarga Naya, keluarganya itu, yang ibunya Naya kayak gak peduli-peduli amat, dan ternyata di episode 10, sebegitu pedulinya tuh gue sampai mewek sih. Gue juga mewek sih, sampai sekarang gue mewek nontonnya sih. Kayak apalagi gue ngeliat yang Amel sama gua ngeliat lu di kuat seru banget sih. Manda harus enak tahu, harusnya kayak what gitu. Ini mobil gue agak jatuh-jatuhan mulu ya handphonenya, jadi maaf ya guys kalau tiba-tiba kalian melihat tas gue dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ada Virgin Mom kedua gimana nih, kita harus gimana nih guys? Bentar dulu, kita saya tanya kepada penonton Virgin Mom dulu nih, gimana ekspektasi dari semua penonton dan dari episode 1 dan 10. Mungkin ada yang mau bertanya. Dia ambil kok keluar sih? Oh, gue ke-mute yang dari tadi. Dari tadi ke-mute, gak ada ngomong. Manda, kamu pakai efek yang sedang kupakai dong. Manda ada agak ini sinyalnya. Agak aku putus-putus. Tahu nih Manda. Manda, kamu di mana sih? Sinyalnya jelek ya, sinyalnya Al ya. Masa sih ini sinyalnya 4G bagus banget. Ini gue lagi di bengkel mobil udah ya. Lu berdua dulu dah. Dah, bye. Woi, enggak bisa gitu dong. Gila ya. Terus nih dia. Siapa? Loh, atapnya yang mana? Ke bengkel mobil. Aku lagi di bengkel. Oh, dia dipanggil mas-masnya. Iya, jadi gimana nih penonton? Gue gak bisa baca komennya, komennya di gue macet. Tuh kan, makanya lo harus keluar dulu, terus lo... Oh gitu ya? Masuk lagi. Iya. Ntar guys. Yaudah, nanti kita invite lagi. Baiknya sih sekarang Anda muter musik ya, Al ya? Apa? Nyalain lagu. Siapa lo? Lo. Kenapa emang? Biar live music. Biar kayak hari Senin. Gara-gara Senin ya, oke. Okay. Tapi, Al. Lo. Kok video lo kok gak ada di gue sih? Sebentar ya. Jadi gimana guys, menurut kalian dari episode 1 dan sampai 10, bagian mana yang kalian paling ger, atau yang paling sedih, atau yang paling bahagia? Ini aku lagi di Surabaya. Tadi ada acara Idul Adha, sekarang Bunda juga. Bunda, halo. Dan keluarga-keluarga Bunda juga. Sudah. Tekura sial gitu. Kiki, gue lagi di Surabaya, Ki. Coba, Ki. Oke, ini kita berdua doang nih, Man. Kok putus-putus ya?
Dah, udah jelas belum? Bisa denger gue gak? Sudah, ini aman, sudah aman. Oke. Jadi lo belum nonton, Man? Gue belum nonton, karena sengaja mau nobar bareng saudara-saudara gue. Terus, lu udah sampai habis ya? Udah kelar dong. Gue jam 12 tank, gue langsung nonton. Itu sih, Amel minta accept tuh. Oke. Iya, pokoknya makasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton sampai episode 10. Karena gila, Al, gue gak nyangka banget ternyata hype-nya tuh segitunya loh. Kita juga gak ada nyangka. Gak ada yang nyangka. Kita juga gak bisa kesel sekali. Dan memang banyak yang bilang ini cerita keluarganya sangat dalam banget ya. Bukan cuma percintaan anak remaja, yeah, tapi dari sisi keluarganya sangat deep banget. Iya, yeah, terus juga dramanya orang tua, dramanya percintaan orang tua ya juga sangat deep. Iya, yeah, justru gue tuh gak nangis bukan karena percintaan kita, tapi karena justru tak nyokap Naya itu bikin gue nangis tuh. Gila sih. Ternyata gue tuh orangnya jarang nangis dan kebetulan Virgin Mom yang episode 10 bikin gue mewek. Iya. Tapi itu benar sih, lo emang tipe yang gak gampang nangis kayaknya. Tapi giliran emang. Jadi kalau emang lo nangis tuh berarti emang itu adegan emang sedih banget. Emang sedih banget, dan yang episode 10 benar-benar wow, lu harus nonton sih, Man. Iya, gue gak sabar sih. Harus ada season 2 nih, gimana nih? Iya, banyak yang mau nih. Season 2. Mana Amel, kok gak masuk-masuk? Terus, banyak juga yang suka chemistry kita ya di sini, seru deh. Alhamdulillah semua berjalan lancar, berarti kerjaan kita berhasil. Eh guys, gue mau nanya deh, kalian berdua tipe yang nonton dan nunggu tiap minggu atau kayak skip 2 minggu terus nonton biar lanjut episode saya 4-5 gitu? Coba dulu, aku mau tiap minggu dulu. Ya kalian berdua. Kalau gue juga tiap minggu. Jadi kalau penonton gimana nih penonton? Sumpah coy, gue. Iya, kalian gimana ya guys? Mel, nanti kita bareng lagi kan Mel? Insya Allah. Please. Sagitim, mana Sagitim? Oke. Okay. Apa? Sagitim, mana Sagitim? Sagi. Tahu nih lagi di bengkel Sagi satunya. Gue bilang gak bener. Ini, gue kan belum selesai sampai episode 10 udah ending banget kan? Maaf, masih setengah. Lu nunggu banget kenapa gak langsung ada bisa nangis? Gue nangis, gue udah ngelewatin dia. Udah ngelahirin tuh gue udah ngelewatin. Cuma belum sampe. I think last 10 minutes lah gue belum selesain kan. Yang tadi udah nyampe rumah. Endingnya gantung gimana tuh? Boleh tau gak? Gimana tuh yang ditonton? Pengen ngasih tahu cuman gak boleh spoiler. Ada yang belum nonton soalnya. Betul. Nonton aja ya guys di video. Tau gak? Gue kan sebenarnya baca skripnya ya. Tapi kok gue gak nyangka kalau plot orang tuanya bakal se... Itu dia, yeah, makanya chaos. Sama ya cuy. Sama cuy. Gue shock banget. Kenapa gue mewek. Sama. Lucu lagi kalian. Lu ada, bareng-bareng. Kalian berdua ada adegan yang bikin mewek gak? Wah, gue selalu nangis tiap Amanda sama bapaknya sih. Iya, gue kayak sama bokap sih. Naya sama bapaknya itu lo gak acting nangis ya? Itu lo nangis betulan ya? Gue emang dibikin nangis cuy. Emang dibikin nangis sama Om Rifnu. Sumpah,
Gue ngeliatnya kayak, aduh kenapa gemes banget. Iya, banyak yang bilang juga, katanya juga apa namanya di episode 10 ya akhirnya gantung banget. Ini gue pengen jelasin tapi banyak orang yang nonton gimana sih? Bingung juga gue. Ya pokoknya jangan bilang endingnya gimana. Berarti kalau tapi... gantung itu ada season 2 apa gimana nih? Kayaknya sih ada ya. Oke, pokoknya kalian. Pokoknya, aku pengen tahu sangat, sih. Sangat gong banget deh, gong banget. Apa kalian coba deh komen di postnya kita nanti. Kayak kira-kira kalau ini ya buat yang udah nonton aja ya. Kira-kira alternate endingnya tuh kayak gimana sih yang kalian mau gitu? Kayak maksudnya coba nih ending versi kalian gimana nih gitu? Ini kan versi film seriesnya. Karena banyak yang bilang nggak puas, banyak yang bilang gantung. Oh iya betul. Iya kan? Kalau lu gimana? Cuma, ngomong. Menurut kalian harusnya gimana? Kalau gue tuh orangnya tuh enggak suka set ending. Gue enggak suka set ending. Karena gimana ya? Kita udah nonton 10 episode tapi akhir-akhirnya kayak set ending tuh kayak membuat kita kayak makin greget gitu. Kesel. Oh, jadi ini enggak set ending apa? Enggak tahu. Ini antara set dan happy ending ya, antara dua itu. Karena kita nggak tahu. Nih banyak yang bilang nih, pengennya Naya sama Dava nikah di ending tuh. Pengennya endingnya Dava sama Naya nikah. Kenapa aja menikah-nikah aja? Begitu. Dipikir menikah itu gampang guys. Modal itu I love dia. You Naya, I love you Dava. Udah I love you, itu juga Kevin juga udah ya. Manggil. Ending terakhir bikin sakit hati karena, mohon maaf jangan diceritain ya. Jangan diceritain, pokoknya nonton aja sekarang bilang, di video. Katanya pengennya lo datang terus peluk Naya gitu. Dikasih tahu spoiler bro. Oh, enggak, kan itu apa yang mereka pengen harusnya. Sekarang lo yang ngomong. Jadi. Ternyata gue masuk dulu ada azan. Banyak yang bilang Dava sama Naya nikah aja, jadi bayinya jadi anak kalian. Adik gue gimana caranya itu adik gue? Iya, kan adiknya. Kan enggak bisa. Selamat buka, selamat berbuka. Oh. Oh, dia Surabaya ya. Ada yang puasa. Mera sama Kevin lucu. Gimana rasanya ciuman? Siapa sih Amel gitu? Pertanyaannya super jauh. Bareng. Masih berisik ya? Oke aja sih. Enggak sih, masih oke lah. Gimana lagi lagi? Gue keluar dulu lagi ya, ini stuck lagi nih. Lagi gue. Bohong banget! Amel bohong banget! Serius? Yang stuck monyetnya tau. Enggak sih, cuman gue jadi gak bisa baca komen aja. Oh. Yaudah, pokoknya kalian itu aja sih ya deh. Kalian lihat di questions deh. Ada yang nanya kenapa iya. Ini gitu, udah sholat belum? Komentarnya di nonaktifin ya? Enggak, makasih ya pertanyaannya udah sholat belum? Bahkan iya, Alena mana ya Alena? Ada season 2 enggak? Doakan aja, ya. Jadi kalau itu dia makanya. Iya kok Alena enggak ikut sih? Kalau dia yang merencanakan semuanya tuh. Ya pokoknya kita
mau bilang makasih aja ya di live ini sampai ya. Sampai episode berapa? Sampai episode 10 untuk season 10. Yes. Al, ada yang nanya nih. Al, bisa beatbox enggak aslinya? Waduh, enggak. Guys, bisa cuman dikit. Sih, dia bisa kayak pung pung gitu. Ya, yeah, itu bisa. Ada yang komen itu salsa brengsek ya, woi. Duh, santai bro, santai bro. Ini cuma series kok, tenang aja. Alena sih baik banget tahu. Apalagi. Jadi gimana kalian, kita pengen lihat komen-komennya, respon kalian, pendapat kalian tentang Virgi Nembang itu gimana? Yes. Nah mungkin kalau ada masukan juga boleh ya, siapa tahu buat season berikutnya. Tuh, ya. Yes. And ya, buat yang mau nonton bisa langsung nonton itu nasib di video karena udah tayang 10 episode. Cuy. Untuk season 1 emang cuma 10 episode guys, jadi buruan binge watch. Yaudah guys, saya mau pamit dulu. Ya cepet banget man. Eh, mau kemana lo man? Gak boleh, itu tidak baik ini. Tidak boleh, kita masih ada waktu setengah jam lagi. Eh buset. Gue liat-liat sih sebenernya Budra tidak mau kemana-mana ya. Cuman gue yang telur. Saya lagi rapi, gak ngeliat. Lagi photoshoot gitu. Mau ngedate ya? Oh mau lagi photoshoot. Kirain, mau ngedate. Oh iya tuh nama. Ada yang nanya nama bayinya Dava siapa? Nama bayinya, nama adiknya Dava kira-kira siapa? Udah ada belum sih di series-nya, lupa ya? Kembang deh. Kira-kira, oke. Please, kira-kira iya kan? Nama terbaik untuk anaknya Naya, anaknya Naya. Kayaknya feeling gue bakal dikasih namanya Kanaya juga. Kok Naya juga sih? Oh, karena kalau dari filosofinya karena Naya mengandung. Jadi mungkin. Nama bapaknya atau siapa? Daya. Enak lah. Nama bapak. Siapa naik? Nama bapaknya Dava Martin. Ya, masih macet. Lu yang berhak berarti kasih nama. Menurut gue nama. Iya, gue kesel aja gitu. Biar Martin dan Rianti. Maya dong. Gak mau ah. Gue tuh kayak gak tau ya. Tau gak sih? Gue tuh karena gue mainin si Naya, terus Naya ngandung bayi itu. Gue jadi gak terima kalau bayi itu tuh akhirnya akan dikasih ke Rianti sama Martin. Gue gak terima. Berarti bagusnya buat Naya dan Rafa gitu? Iya. Tapi kan itu adik gue juga. Gue udah jadi anak Naya dan Rafa aja. Berarti lo ngurus ya, gue enggak. Iya, enak Mabok aja. Tapi namanya jadinya gini. Nad. Apa? Apa? Enggak jadi. Namanya Nafa aja, Nafa. Kalau enggak Daya. Cewek, anaknya cewek. Daya kocang banget banget. Cewek berarti Nafa. Daya. Iya. Kalau enggak salah anaknya cewek berarti namanya Nafa atau apa? Daya kurang. Daya lebih ke cowok. Eh, Nada juga lucu. By the way, Mel. Apa adek gue ini zodiaknya apa ya? Dia lahir bulan apa ya? Oh, dia lahir bulan. Itu kok. Apa ya? Bulan apa? Enggak ada tanggalnya sih, kebetulan. Kalian lahirin, Nay. Manda. Enggak ada tanggalnya. Bulan apa? Tapi kita syuting sih bulan Februari ya. Biasanya Februari Aquarius. Kan 9 bulan setelah. Oh. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. November bisa. Capricorn. Scorpio. Capricorn sama Sagi.
Sagi Squad. Sagi aja biar aduh. Sagi. Kayak gue sama Atap. Pokoknya namanya depannya harus, harus A juga, padahal nama kita A semua. Menurut kalian ini gimana? Udah pertanyaan lagi atau gimana? Nih ada yang nanya nih tadi. Apa? Kejadian lucu pas syuting ada nggak? Favorite scene? Favorite scene? Gue tidak ambil dulu. Nih deh, gue favorite scene gue apa ya? Yang kita bertiga deh ya. Menurut gue favorite scene bertiga pas lagi kalian berantem tau gak? Terus gue jadi orang penengah yang kayak Mei kasih tahu ini. Itu last episode I think. Ya itu kota favorite. Kalau lo apa? Yang gini gak sih? Ya putus-putus. Man. Kalau gue tuh paling suka yang gue jelas. Banyak mau, yang gue ngidam. Oke. Okay. Yang jajanan ya. Pedes gitu. Ya ini gak sih? Putus-putus ya? Eh pak, iya yang pokoknya makan sebelah itu paling kocak sih. Gue paling suka adegan itu sih. Chemistry-nya Naya Dava di situ. Oh, yeah, kalau kalian berdua gue suka banget pas Al ini mandi terus asal masuk lagi itu aneh banget. Kalau lo apa, Al? Kalau gue kayak sama kayak lo, Mel. Pas bukan ngidam sih. Kalau favorit gue scene gue, scene 10. Makanya pas waktu kita live bareng, gue belum bisa ngomong karena scene 10 itu adalah ketika episode 10? Iya, episode 10. Episode 10. Ketika Maya lagi berjuang di rumah sakit, Dava lagi berjuang di beatbox. Itu sih menurut gue tuh tegangnya mampu sih. Iya. Nanti gue nonton deh malam ini atau malam besok malam. Untuk kalian untuk nonton Virgin Mom boleh di share di komen favorit scene kalian apa. Yes. Tuh ada belakang adegan Naya masuk main kamar mandi. Waktu Naya minta peluk di rumah sakit juga gemes. Aduh. Ya dengan rumah sakit kita, gue suka tuh yang lo ngasih juga, lagu. Juga gemes. Yes, itu juga lucu. Sebenarnya banyak sih, cuman kalau dipilih satu susah sih. Scene kolam renang juga lucu tuh yang mau susu. Iya benar. Terngantuk. Iya, gemes. Pokoknya pas. Pokoknya every scene yang Davanya udah mulai giving attention and affection, menurut gue lucu. Iya benar. Gemes. Baik yang nanya, kenapa harus kita nanggung? Apakah ada season 2? Kalian bisa nanya langsung ke video dan ke Skype film. Ayo mention, ayo kalian pergi aja ke Instagramnya Skype film terus minta season 2 please, season 2 gitu. Kalian komen, kalian demo season 2 gitu. Siapa tahu dikasih video. Yes. Next game a year yang yang adegan kita bertiga juga lucu tahu di kelas yang si Mei jadi itu dia yang berantem. Oh bilang itu ya? Itu tadi. Iya itu yang berantem. Itu lucu sih. Itu lucu menurut gue. Kalau scene Atap, gue paling suka pas dia tiap kali dia mohon-mohon sama Salsa tuh lucu banget ya. Sal please. Kevin kamu tuh ngapain sih? We're not together. Iya. Gue juga suka banget tuh. Lucu mereka. Mampus.
Kalau gue sih, kalau dari Virgin Mom, yang paling best ya, itu adalah Mira. Sama Oh My God, terus Oh My God yang berapa kali. Eh, sumpah. Ya, coba. Kalau, ya, itu bisa jadi kuis. Iya benar, berapa kali satu season ini, Oh My God. Berapa kali, Oh My God. Itu emang lu, emang Mira apa emang Amel banget? Itu gue aja sih. Jadi, tiap kali ada kayak scene, gue harus either excited atau kaget. Well, what would you say? Ya, kayak, oh my God. Oh, kan gak seru kalau misalnya, oh my God, itu kan ada suatu, apa namanya, suatu efek aja. Kayak, apa sih nih enak? Man, aku lagi minum kore. Promo dong, Mel. Tapi udah gak ada lagi oat-nya. Iya, oatnya udah gak ada. Ya udah ya guys, sampai di sini ya. Oke. Okay. Thank you so ya. Much semuanya. Oh my God, aku udah mau nyampe. Wow. Oh my God. Oke okay guys, sampai sini aja. Yang buat kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton di video original series Virgin Mom. Dan ya semoga kalian terhibur. Dan untuk season 2 kalian bisa langsung nanya ke Sky Film dan video originals. Dan kalau bisa juga untuk ada season 2 support terus kita. Support, selalu yes. Support. Yes. Buat kamu nonton sekarang binge watch. Betul, karena udah selesai semuanya tuh. Kemarin gue baca di DM atau Twitter gitu, gue gak mau nonton Virgin Mom seminggu, jadi nunggu, dia nunggu sampai habis baru pengen ditonton. Jadi ya udahlah, ya udahlah, jangan lupa ditonton ya Virgin Mom episode 10. Iya. Jangan lupa nonton hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan support buat season 2. Bisa langsung tanya di video originals dan Sky Film. Thank you guys semua. Thank you Amanda. Thank you Mel. Sampai berjumpa lagi. Thank you Mel. See you. Bye-bye. Bye. Have a nice day.